Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari mie goreng instan. Cemilan ini enak banget ya. Cemilan receh, murah meriah, tapi rasanya sangat mantap surantap. Oke, kita mulai aja. Step pertama, di sini saya siapkan satu bungkus mie goreng instan ya, atau mie goreng lah ya. Untuk mereknya bebas atau pakai mie instan yang kuah juga boleh. Sekarang mie gorengnya kita ini ya, kita rebus. Ini keluarkan bumbunya. Di sini saya sudah ready air mendidih, langsung aja mie kita masukkan. Kalau mie-nya udah matang, udah melodrok ya. Sekarang kita angkat aja, lalu kita tiriskan. Mie-nya akan saya haluskan menggunakan chopper ya. Kawan-kawan bisa menggunakan blender ya. Tapi lebih enak pakai chopper ya. Mie kita masukkan. Kita tambahkan 1 butir telur ayam. Lalu saya tambahkan ada 1 batang sosis yang saya potong-potong. Ini sosisnya bebas mau ayam ataupun sapi, boleh. Kita haluskan. Lalu bumbu mie-nya kita masukkan ya, semuanya. Ini minyak, saus, dan kecap juga saya masukkan. Saya tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu. 1/2 sendok teh bawang putih bubuk. Atau bisa juga menggunakan bawang putih yang fresh ya, 2-3 siung. Dan ini ada 1/2 sendok teh merica. Saya masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Kita aduk. Kita tuang ya ke dalam mangkuk. Dan sekarang kita tambahkan, ini ada tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 6 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya tepung tapiokanya. Kita aduk. Akan saya uleni dengan tangan supaya hasilnya lebih maksimal. Karena ini adonannya masih lembek, saya akan tambahkan lagi ini tapioka sebanyak 3 sendok makan. Jadi total tepung yang saya masukkan, tepung tapioka sebanyak 9 sendok makan. Kalau adonan sudah kalis ya, ini udah pas banget ya teksturnya. Siapkan air di belakang atau rebus air ya, biar nanti langsung bisa kita pakai. Dan sekarang adonan ini kita cetak. Kita siapkan wadah atau baki ya, nanti buat nyimpen ini ya. Si adonannya kita cetak. Di sini saya akan menggunakan tangan langsung, pastinya tangan udah bersih, udah higienis, dan udah aman. Kita ambil sedikit adonan, untuk ukurannya disesuaikan aja ya, dikira-kira. Saya ambil kurang lebih 1 sendok makan, lalu kita bulat-bulat, seperti ini. Nih, kalau bisa bulatnya sampai padat ya, sampai merata. Nah, ya hasilnya seperti ini, ini kita taruh di piring. Kita lakukan semuanya sampai habis. Oke, ini udah selesai ya pencetakannya, si bakso mie-nya. Jadi langsung aja sekarang kita rebus. Di sini saya sudah ready air mendidih ya. Ini udah ngebruk-buk, langsung aja kita masukkan. Oh ya, tidak lupa saya tambahkan 1 sendok makan minyak. Kita rebus sampai matang. Kalau bakso mie-nya sudah matang ya, ini udah saya rebus selama 20 menit. Pastikan matang, tengahnya benar-benar matang. Jangan sampai nggak matang. Jadi kalau udah matang kita angkat aja. Langsung kita dinginkan ya. Ini bakso mie-nya sudah dingin ya. Saya angin-anginkan kurang lebih 1/2 jam. Teksturnya sangat kenyal. Langsung aja sekarang kita iris. Siapkan tepung terigu. Jangan tepung tapioka ya, pakai tepung terigu. Kita ambil 1 bakso. Siapkan pisau lalu kita iris, tapi jangan sampai putus ya. Kita iris 3/4-nya. Nah, seperti ini ya.
kita buat nyilang. Oke, kurang lebih seperti ini ya, untuk irisannya jangan sampai putus. Lalu tengahnya kita wawalan atau kita jejelkan, isi dengan tepung terigu supaya tidak saling menempel lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tuh. Ya. Oke, kita lakukan semuanya sampai habis. Ini kita pisahkan di piring terpisah. Oke, ini udah selesai ya. Pengirisan bakso mie-nya. Jadi langsung aja sekarang kita goreng. Siapkan minyak panas. Di sini saya sudah ready minyak di atas wajan, dan ini udah panas minyaknya, langsung aja kita goreng. Sambil kita goreng si baksonya, kita belah ya. Seperti ini kan udah ada belahan ya. Jadi kita bantu supaya mekar. Nah, seperti ini. Karena kalau nggak dibantu, dia nggak akan mekar sendiri ya. Tuh, hasilnya jadi seperti ini ya, pada mekar. Nah, kalau udah mekar gini, kita goreng sampai garing, nanti berwarna kuning kecoklatan. Oke, kalau bakso mie-nya sudah garing ya, ini udah berwarna golden brown, kecoklatan. Langsung aja kita angkat. Kita tiriskan. Jadi sekarang bakso gorengnya akan saya taburkan bumbu balado ya. Di sini saya mempunyai bumbu balado antaka. Bebas, ini mau pakai saus sambal cocolan juga boleh. Atau dimakan original juga oke. Tambahkan bumbu taburan secukupnya saja. Saya juga tambahkan ini bubuk cabai ya. Bubuk cabai. Oke. Ini bakso mie-nya sudah ready ya, sudah saya goreng. Aromanya sangat harum sekali, saya taburkan dengan bumbu balado tambah semerbak. Pokoknya langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Saya ambil satu. Mari makan. Wow. Ini enak banget ya. Luarnya garing, lihat tuh. Dalamnya itu masih lembut, kenyal-kenyal, tambah dengan bumbu balado yang manis pedas. Wah, pokoknya ini soal rasa sangat rekomendasi ya. Hanya bermodalkan satu bungkus mie goreng instan, sudah jadi cemilan atau makanan yang sangat enak. Jadi sangat rekomendasi, cara bikinnya gampang, bahan-bahan juga super simpel. Oke kawan, untuk video bakso mie-nya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, Bapak dan ciao.